Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Naim Panca. Di video ini saya akan bagikan tutorial cara menghapus pola di folder aman Realme C31 ya. Mungkin teman-teman yang suka nyimpan foto ataupun video di folder aman Realme C31 kemudian ingin merubah polanya gimana, mungkin agak beberapa orang yang nggak tahu ya. Untuk tutorial lengkapnya silakan kalian simak video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan kita mulai untuk tutorialnya ya. Untuk teman-teman yang membuka folder aman, jika terjadi seperti ini ya, mungkin lupa atau mungkin ingin mengatur ulang polanya, di sini kalian bisa masuk ke menu garis 3 yang ada di pojok kanan atau kiri atas ini. Kemudian kalian bisa langsung masuk ke menu setelan. Selanjutnya di sini kalian pilih folder aman, dan selanjutnya kalau ingin menghapus kalian bisa klik reset folder aman ya. Kemudian kalau ingin mengubah kunci ya kalian tinggal klik ubah kunci seperti itu. Di sini kalau misalkan ingin mereset ya langsung saja klik reset ya, dan nanti akan tereset. Dan folder aman sudah tereset. Selanjutnya kita akan coba apakah masih ada kunci di folder aman, dan sudah tidak ada ya, disuruh buat lagi seperti ini ya. Mudah bukan caranya? Saya rasa demikian untuk tutorialnya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.